Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wasalamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita dalam rangka menambah amal-amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, mulai dari puasa kita, qiyamul lail kita, jamaah sholat subuh, dan kajian-kajian di majelis-majelis taklim kita, semuanya senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan dalam istiqomah di jalan Allah, di jalan yang diridhoi. Dan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan sampai akhir kita tetap semangat dalam melaksanakan aneka macam ibadah. Karena sesungguhnya untuk menggapai la'allakum tattaqun itu diperlukan banyak perangkat. Perangkat intinya itu adalah puasa. Tetapi perangkat-perangkat tambahan yang bisa mendukung untuk mengarah ke la'allakum tattaqun itu juga harus kita usahakan. Salah satunya yang bisa kita jadikan acuan itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa, jadi kalau ada orang yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan yang az-zur. Zur itu perbuatan buruk. Nanti levelnya macam-macam, ada level yang mulai dari level biasa sampai level yang paling berat. Maka Allah tidak butuh terhadap dia, walaupun dia ini sudah meninggalkan makan dan minum. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan ini kita perlu mengupgrade ketakwaan kita. Salah satunya adalah aktif di majelis-majelis taklim, yang mana setelah itu tidak hanya kita ini mendengarkan lalu pulang, apalagi kemudian bilang ke teman kita, "Oh, ternyata materi ustadz ini sudah pernah disampaikan ustadz A." Kalau orang Jawa bilang itu wis tahu. Tidak hanya sampai di situ, tapi sudah sejauh mana kita melakukan introspeksi, apakah kita sudah melakukan apa yang dibahas, dikaji di majelis-majelis taklim itu. Itulah yang dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Jadi harus dilanjutkan fayattabi'una ahsana. Karena kalau baru sampai alladzina yastami'unal qaul itu ya hanya mendengarkan, tapi pulang enggak ada dampak positif apa-apa, naudzubillah. Maka harus ada langkah yang kedua, fayattabi'una ahsana. Maka mereka mengikuti yang terbaik dari qaul itu. Dan qaul yang terbaik adalah kalamullah, termasuk kajian-kajian yang memang bersumber dari kalamullah. Nah, kalau sudah bisa melakukan dua hal itu, itulah yang disebutkan dalam ayat tersebut, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka disebut ulul albab. Jadi ulul albab itu ciri-cirinya banyak. Salah satunya adalah alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana.
Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah menjauhi sikap sombong. Tadi di awal pembuka tadi sudah kami sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Salah satu yang termasuk qawla zur wal amala bihi itu termasuk bersikap sombong. Sombong itu sering kita kenal dengan sebutan takabur. Walaupun nanti di dalam Al-Quran kita dapat tidak hanya takabur, tetapi ada juga mukhtal, ada juga fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Atau innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Nah, nanti ada perbedaannya. Saya ke kosakata takabur dulu. Ini yang paling sering kita ungkap. Takabur itu sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sudah ada di sana. Takabur ada keterangannya AR. AR itu berarti serapan dari bahasa Arab. Maknanya itu sombong, angkuh, merasa besar, merasa hebat, dan seterusnya itu. Itu dari bahasa Arab. Yang akar katanya itu adalah dari yang berjumlah 3 huruf, kaburo. Kalau kaburo itu makna aslinya besar. Makanya ada ayat dalam surah As-Saff itu, kaburo maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alu. Sangat besar kemurkaan Allah ya, apabila kalian ini mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Jadi ini dalam surah As-Saff. Lalu dari kaburo ini, kalau mengikuti pola kata fa'ala yufa'ilu, maka jadinya kabbara yukabbiru. Kalau kabbara yukabbiru maknanya berderivasi, berkembang, berubah menjadi membesarkan. Makanya kabbara yukabbiru takbir, orang yang mengucapkan takbir itu berarti membesarkan Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, yang lain kecil. Kemudian dari akar kata yang sama ini, kemudian derivasinya atau tasrifnya ke wazan atau timbangan kata tafa'ala yang makna yang kemudian menjadi takabbaro. Menurut banyak ulama, takabbaro ini memiliki makna dalam konteks ini itu adalah melakukan kepura-puraan. Berarti pura-pura besar, berarti aslinya tidak besar. Karena kalau itu dilakukan makhluk, maka pasti itu pura-pura. Karena makhluk itu tidak ada satupun yang besar, apalagi manusia. Dalam surah An-Nisa di juz 5 itu Allah menegaskan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Bukti kelemahan manusia itu, yang paling nyata, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Jangankan besok, ini setelah ini keluar dari masjid kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Lemah sekali manusia. Makanya ketika manusia itu takabur, dari takabbaro ya takabbaru takabburon, takabur, itu tidak layak. Berarti disebut pura-pura hebat, pura-pura besar kan begitu. Sama kayak orang sakit, ini contoh kosakata ya. Maridho yamrodhu maknanya sakit. Kalau marradho yumarridu itu merawat orang sakit. Jadi kalau mumarrid itu perawat. Kalau perawat perempuan berarti mumarridho. Tapi kalau tamarradho, mutamarridun itu orang yang pura-pura sakit. Ini kajian kosakata dulu. Kenapa kok manusia itu dikatakan tidak layak? Ya karena manusia itu makhluk. Okay. Manusia itu makhluk yang lemah. Yang mana sesungguhnya sifat kibr itu hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-Hasyr di ayat-ayat rangkaian ayat terakhir itu, Huwallahu allazi la ilaha illahu
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Allah itu punya sifat dalam Al Asmaul Husna. Jadi kalau kita ini sering menyebut Asmaul Husna, itu aslinya Asmaullah Al Husna atau Al Asma Al Husna. Hanya Allah yang berhak menyandang sifat itu. Karena kalau disandarkan kepada Allah bukan pura-pura. Walaupun sama lafadznya mutakabir, tapi kalau Allah itu memang sudah haknya. Karena Allah dawuh dalam firman-Nya di akhir surat Al-Jasiyah itu, walahul kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dari sifat kibriya atau sifat merasa besar itu hanya layak milik Allah. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan al-kibriya'u ridai wal 'uzmatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu. Apa artinya? Al-kibriya, merasa besar, sombong, angkuh, itu adalah selendangku. Ini hanya layak disandarkan pada Allah. Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan secara makna lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'uzmatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani, barang siapa yang mencabut dariku dalam salah satu dari dua sifat itu, Allah menyatakan kosom tuhu. Apa itu kosom tuhu? Aku akan meremukkannya. Nah, sehingga kita bisa belajar dari sejarah. Gimana sih sesungguhnya dulu itu siapa yang pertama-tama melakukan kesombongan itu siapa? Dari golongan makhluk. Maka sudah sangat terkenal sekali dan kita sudah tahu makhluk yang pertama kali menyombongkan diri itu adalah iblis. Yang iblis itu nama aslinya, para rawuh, para hadirin dan hadirat, nama aslinya itu adalah Azazil. Jadi Azazil ini adalah makhluk yang asalnya dia sangat taat beribadah kepada Allah. Taat sekali. Ada pendapat yang mengatakan iblis itu dari golongan jin berdasarkan dalam ayat kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah dari golongan jin, kemudian dia berbuat fasik, membangkang ya, terhadap perintah Tuhannya, yaitu perintah Allah. Tapi ada yang mengatakan kana minal jin, Azazil itu sesungguhnya itu masih memang bangsa jin, tapi dia dekat dengan malaikat. Makanya ketika disuruh sujud itu Allah menyatakan wa idh qulna lil malaika isjudu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Lah, kalau yang menyatakan dia bangsa malaikat, bagaimana menyikapi kana minal jinni? Maka minal jinni itu difahami dengan bahwa iblis itu minal jin. Jin itu berangkat dari akar kata jannah. Jannah itu ada ketertutupan. Karena dia ini tidak nampak, gaib, maka dia disebut jin. Ya, ini dinamika tafsir. Kita tidak akan masuk terlalu jauh ke sana. Gara-garanya iblis itu, ini di beberapa ayat di apa beberapa ayat Allah menyatakan itu, salah satunya yang saya bacakan di sini adalah dalam surah Sad. Nggih. Okay. Ya. Surah Sad ayat ke mulai dari ayat ke 71. Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin." Allah menyatakan bahwa aku menciptakan basyar, sosok manusia itu dari tin, yaitu dari tanah. Karena manusia itu sesungguhnya berasal dari saripati tanah. Ya. Jadi kalau Adam min tin, lah kita ini dari saripati tanah. Karena segala sesuatu yang kita makan yang kemudian berproses menjadi sel telur dan menjadi sel sperma itu sumbernya dari tanah. Kita makan daging sapi makannya rumput dari tanah. Kita makan sayur dari tanah.
Makanya dalam surat Thaha itu Allah menyatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, yaitu tanah yang di bumi itu, kami menciptakan kalian. Dan nanti kami akan minha khalaqnakum wa minha nu'idukum, akan mengembalikan kalian, dikubur juga ke dalam tanah. Lalu akan dikeluarkan juga dari tanah ketika nanti hari kebangkitan, yauma yub'atsun. Oke, kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang memproklamirkan bahwa manusia itu mintin. Ini adalah untuk memberi satu pesan yang implisit bahwa menungso itu nek tekok lemah tanah itu ojo kemudian merasa hebat. Bahkan nun sewu dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahr itu Allah mengatakan hal ada 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang, apakah telah datang kepada manusia satu fase dalam kehidupannya yang mana dia tidak pernah disebut sama sekali. Saya mamanya Hasyim namanya. Saya ketika sekian tahun yang lalu ketika saya belum terlahir, maka orang enggak pernah tahu siapa saya, nama saya enggak tahu yang dilabelkan pada jasad saya ini. Lalu diingatkan lagi, dulu enggak pernah ada, kemudian ada. Dari apa? Saripati tanah. Lewat apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu percampuran antara sel spermatozoa dengan sel telur. Nutfah itu campuran dari mimmaniyyi yumna. Ketika sudah bercampur dengan sel telur maka disebut nutfah. Disifati dengan amsyaj. Amsyaj itu percampuran yang kuat. Inilah kemudian para mufassirin, para ahli tafsir itu mendapatkan kesan nutfah disifati dengan amsyad itu berarti makanya manusia itu membawa turunan, ada genetik, ada DNA. Seseorang bisa jadi tidak memiliki kemiripan dengan orang tuanya, tapi kadang mirip dengan mbahnya karena genetiknya masih nyambung. Itu amsyad. Kalau kita mau merenung, mohon maaf para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sperma dengan sel telur itu sesuatu yang mohon maaf itu kalau kita megang itu rasanya risih. Boleh jadi dikatakan menjijikkan. Makanya mimma imahin dari setetes air yang hina. Tapi dari yang hina itu Allah muliakan. Karena ditiupkan ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu kemudian belum lagi yang sel telur. Sel telur kalau tidak dibuahi itu setiap bulan akan keluar secara dalam ovulasi itu keluar sebagai darah haid. Maka enggak ada orang yang kemudian megang sperma atau darah haid, oh nyantai saja, enggak. Rasanya risih. Itu asal kejadian kita. Makanya di sini Allah mengingatkan mintin. Lula uwesa. Nah, saya lanjutkan. Singkat cerita, Allah perintah kepada malaikat termasuk di dalamnya ada Azazil itu untuk sujud, tapi sekali lagi ini bukan sujud penyembahan tapi sujud penghormatan, ini harus beda. Jadi sujud ini dalam konteks hormat karena manusia ini sudah diproyeksikan oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Nah, apa yang terjadi? Iblis tidak mau, illa iblis lah mulai istakbaro wa kana minal kafirin, dia berlaku sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang ingkar, yang mengingkari perintah Allah. Ditanya oleh Allah, qala ya iblis. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa sih yang menghalangimu sehingga engkau ini enggak mau sujud? Apa yang menghalangimu untuk sujud atau kenapa kok engkau enggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri? Biadai itu Adam ketika itu. Allah tanya, astagbarta am kunta minal alin? Apakah kamu ini merasa hebat, merasa besar, ataukah kamu ini termasuk orang-orang yang sombong, merasa tinggi? Al alin itu dari al-ali itu ya, tinggi. Apa jawab iblis? Nah ini mulai, qala ana khairum min. Tadi kan panjenengan nyampaikan Gusti Allah, manusia itu tercipta dari mintin.
Lah kok enak? Lemah itu atau tanah itu kan sebuah materi yang menurut saya itu derajatnya lebih rendah dibanding api. Iblis mengatakan ana khairum min, saya lebih baik dari dia Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Panjenengan nyiptakan kulo, nyiptakan saya itu dari api. Sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Mosok api kemudian bersujud kepada tanah. Nah, ini sudah mulai ada rasis. Iblis ini makhluk yang pertama kali melakukan kesombongan. Ana khairum min. Makanya ulama-ulama kita itu mengatakan kalau ada orang yang kemudian merasa ana khairum min dalam segala hal ketika menghadapi orang lain, berarti ada sifat iblis di dalam dirinya, na'udzubillah. Saya pernah baca sebuah buku tulisannya Kiai Haji Mustafa Bisri. Bagus sekali bukunya. Ada nasihat yang singkat. Kita itu sangat sering untuk mencaci maki iblis, bahkan memusuhi secara terang-terangan. Tapi ternyata banyak yang bersahabat secara diam-diam. Jadi banyak orang tuh yang secara zahir, oh iblis begini. Tapi ternyata kita ini secara diam-diam, ada beberapa yang kemudian ternyata bersahabat dengan iblis. Imam Hasan Al-Basri, tokoh sufi senior, itu pernah memberikan satu rambu-rambu. Kata beliau begini, banyak orang yang tawaduk tapi meletakkan tawaduknya itu pada aspek fisik dan bajunya. Jadi kalau pakai baju biasa, pakai baju compang-camping, itu sudah menganggap dirinya tawaduk. Padahal kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tawaduk itu tidak seperti itu. Mengukur tawaduk itu gampang. Kalau Anda bertemu dengan siapapun, maka tidak terbesit Anda lebih baik dari orang itu. Itu sudah tawaduk. Tapi kalau orang dengan pakaiannya yang merasa tadi tawaduk, lalu dia merasa paling tawaduk, sesungguhnya ada kesombongan dalam diri seseorang itu. Na'udzubillah. Dalam segala hal, kedudukan sosial, status sosial, harta yang dimiliki, ilmu yang dikuasai, kecakapan dalam menyampaikan public speaking seperti ini, oh kalau ceramah enakan saya, ini berarti ada ana khairum min. Na'udzubillah. Ya, ini harus kita renungkan masing-masing. Jadi memang untuk menghapus ini butuh latihan, butuh proses yang luar biasa. Jadi iblislah orang yang pertama, bukan orang ya, makhluk yang pertama yang dia melakukan kesombongan, merampas haknya Allah. Karena sifat kibria atau el-kibr itu hanya berhak disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ini kita berangkat dari kisah ini. Maka tidak heran kalau kita lihat di dalam surah Luqman umpamanya. Di surat Luqman itu, Luqman al-Hakim, saya tidak mendiskusikan Luqman al-Hakim itu siapa, karena ada beberapa pendapat yang mengatakan beliau adalah seorang nabi, tapi mayoritas mengatakan beliau bukan nabi, tetapi beliau adalah orang yang ahli hikmah. Beliau menasihati kepada putranya, salah satu nasihat yang sangat luar biasa, itu beliau mengatakan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang maknanya adalah, dan janganlah kalian memalingkan, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Orang yang sombong itu gampangannya sering memalingkan wajah dari orang lain. Ala wong iku ae rodok ndangak didik, itu sudah memalingkan. Jadi ekspresinya sudah beda. Sama dengan orang yang ketika menghadapi orang lain terasa minder, itu juga ekspresi akan muncul berbeda. Dan seterusnya. Orang sombong juga begitu biasanya. Ini Luqman pesan ke anaknya, yang ini sesungguhnya pesan juga untuk kita. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Kalau dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sehebat-hebatnya kamu merasa hebat, engkau tidak akan mampu kakimu itu menembus bumi dan tinggimu sampai menjulang ke langit melewati gunung-gunung, itu tidak mungkin. Jadi manusia itu sangat tidak layak untuk berlaku sombong. Nah, lalu lanjutannya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Para ulama membedakan antara mukhtal dengan fakhur.
Jadi kalau mukhtal, ada yang mengatakan begini, kalau mukhtal itu sombong dalam konteks sikap. Ya tadi itu memalingkan diri, tapi enggak ngomong, tapi sikapnya sudah takabur lah. Tapi kalau ditambahi dengan fakhur itu ditambahi dengan ucapan yang ucapan itu merendahkan pihak lain. Berapa sih tanah yang sampean miliki? Walah, sampai segitu. Saya punya 5.000 hektar. Itu saja sekarang harganya sekian. Tapi dalam dirinya ada kesombongan. Na'udzubillah. Padahal sangat mudah bagi Allah titipan dunia itu ketika Allah mau mengambil habis. Betapa banyak kita ini sering diberikan ibarat, ibroh di depan kita. Umpama orang yang punya rumah yang luar biasa, kendaraan yang mewah. Begitu Allah mengatakan kepada bumi ini, goncanglah sekian skala Richter sehingga menyebabkan tsunami, habis itu semua. Mulai dari nol lagi, seperti kata tukang bensin itu ya. Mulai dari nol kan gitu. Di pom-pom bensin itu. Jadi mukhtal fakhur. Maka disinilah pesan ini kalau bisa kita terapkan, maka disinilah kita akan menjadi orang-orang yang oleh Allah disebut dengan ibadur rahman. Apa ibadur rahman itu? Itu adalah hamba-hamba Allah yang mencerminkan sifat Allah yang maha rahman. Allah itu kan punya sifat ar-rahman, ar-rahim. Kalau ar-rahman itu luas, itu mencakup semua makhluk, baik beriman ataupun tidak beriman. Kalau rahim itu hanya orang mukmin. Atau ada yang menafsirkan itu nanti di akhirat. Berdasarkan ayat wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu terhadap orang-orang mukmin itu punya bersifat rahim. Lah rahman ini disebutkan di dalam rangkaian dimulai di dalam surah Al-Furqan dimulai dari ayat ke-63 Allah menyatakan dalam firman-Nya وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Satu ayat ini aja, karena nanti sifat ibadur rahman itu ada banyak. Ini mungkin dalam kajian tersendiri mengenai ibadur rahman. Yang saya kutip di sini, ini hanya yang terkait dengan bagaimana kita menjauhi sikap sombong tadi. Wa ibadur rahman, dan adapun hamba-hamba Allah, yaitu Allah Tuhan dalam konteks ini yang disifati maha pengasih ar-rahman, yang kasihnya tiada pilih kasih. Ya, jadi Allah itu tidak pilih kasih. Makanya kalau kalian panjenengan baca ayat wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, itu ayatnya pendek tapi mengandung kemukjizatan yang dalam, karena di situ mengandung ijaz. Ijaz itu ungkapannya singkat tapi maknanya luas. Para ahli mengatakan khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ungkapan itu adalah yang singkat tapi memberikan petunjuk yang lengkap. Dalam firman-Nya di penghujung ayat biasanya wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, itu maknanya bisa pertama Allah itu kalau memberi rizki may yasha terhadap yang ia kehendaki itu bighairi hisab, itu tanpa pilih kasih, enggak pakai melihat orang ini ibadahnya sekian maksiatnya sekian. Makanya orang mukmin enggak boleh kemudian suudzon kepada Allah. Perasaan aku ini sholatku ya rajin, puasa saya ya rajin. Kenapa kok tetangga sebelah itu yang sholatnya bolong-bolong kok lebih kaya dari saya? Itu sudah hak prerogatif Allah. Itu pasti Allah maha bijaksana yang kita belum tahu hikmahnya. Jadi kalau bighairi hisab itu bisa maknanya seperti itu. Atau makna yang lain bisa begini, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Bighairi hisab itu kalau Allah sudah memberi kepada orang yang dia kehendaki, maka pemberiannya itu tidak bisa dihitung karena bighairi hisab. Nikmat Allah itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak dapat menghinggakannya. Artinya tidak bisa menghitung. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam tubuh kita saja umpama ada organ yang rusak.
Itu kalau sudah berobat itu berapa biayanya, naudzubillah. Dan yang lain-lain, itu baru dalam diri kita, belum yang lain-lain, oksigen. Oksigen yang selalu kita hirup ini, dulu ketika rame-ramenya Delta, betapa oksigen itu langka dan dicari orang, itu harganya mahal. Padahal setiap hari ini kalau kita tarik nafas, kita keluarkan nafas, kita tidak pernah ingat kadang-kadang itu. Kita lupa bahwa itu adalah nikmat. Kan ngoten. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab, itu maknanya juga bisa bighairi hisab, itu Allah kalau memberi rizki bagi orang yang dia kehendaki, maka boleh jadi caranya itu dari arah yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang yang menerima rizki itu. Dan ada sekian makna-makna yang lain. Padahal ayatnya pendek tapi maknanya padat. Itu salah satu bentuk i'jaz Al-Qur'an atau kemujizatan Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Wa ibadur rahman. Jadi hamba-hamba Allah yang dinisbatkan kepada hamba-hambanya Ar-Rahman ini harus mencerminkan dia adalah manifestasi sifat Allah Ar-Rahman. Walaupun Rahmannya tidak mungkin kalau kemudian Rahmannya Allah 100% tidak bisa, karena Allah yang betul-betul yang Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman itu memang bukan sifat manusia, tapi ini hamba yang mencerminkan sifat Allah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu masih bisa disandang manusia. Contohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan di akhir surah At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga rauf dan rahim dalam konteks ini Allah memuji Rasulullah, Rasulullah diberi label sifat rauf dan rahim. Tapi raufnya makhluk dengan raufnya al-khaliq tentunya berbeda, karena Allah itu adalah mukhalafah lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Kan ngoten. Wa ibadur rahman alladzina yamshun, yang pertama yang tampak sebagai cerminan kasih sayang itu adalah yamshuna alal ardi hauna. Yaitu mereka ini orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Haunan itu rendah hati. Beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri minder. Kalau rendah hati tetap pede, tapi tetap menjaga hatinya, tidak merasa unggul, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Biasanya memang penyakit merasa lebih hebat itu dimulai dari al-ujbu atau ujub. Ujub dalam bahasa Arab. Kalau ujub bahasa Arema beda. Kalau ujub bahasa Arema kan walian ya. Itu dari bojo, beda. Ini al-ujbu. Al-ujbu itu apa? Merasa dirinya lebih, itu pertama dulu, baru kemudian diungkapkan. Nah nanti muncul, kalau sudah merendahkan orang lain nanti masuk kategori fakhur. Ini yang Allah tidak suka. Kalau ujub saja tapi tetap segera direm, di situ harus direm, sudah cukup. Maka kalau tadi Imam Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan, kalau kita ketemu orang tawaduk rendah hati yang sesungguhnya itu disitulah tidak ada ujub. Jadi mulai ujub itu sudah direm, sehingga tidak sampai masuk pada takabur, tidak sampai pada mukhtalan fakhur. Kan ngoten. Yamshuna 'alal ardi hauna. Lalu ciri yang berikutnya, karena dia ini sudah rendah hati ngadepi siapapun, namanya yamshuna 'alal ardi itu ya berarti hidup berinteraksi di bumi. Karena bumi ini huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Bumi ini sudah ditundukkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Maka kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi untuk mencari ridha, untuk mencari fadl, anugerah Allah. Wa kulu min rizqi, dan makanlah rizqi, sebagian dari rizkinya Allah. Kan rizqi itu memang sudah dijamin, tetapi harus ada usaha. Kalau panjenengan baca surat Hud di awal juz 12 itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabbah sekalipun yang kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Yang menarik ayat ini menggunakan dabbah, bukan wa ma min insanin illa 'alallahi rizquha atau wa ma min makhluqin illa 'alallahi rizquha, tapi Allah menggunakan dabbah. Dabbah itu maknanya adalah sesuatu yang melata. Melata itu menunjukkan gerak dinamis. Berarti
rizki itu tidak bisa kita hanya berpangku tangan, harus ada gerak dinamis seperti dabah itu. Itulah namanya menjemput rizki. Nah, ketika berjalan di muka bumi dalam konteks apapun, berinteraksi dengan masyarakat, ketika menuntut ilmu, ketika di majelis taklim, ketika melakukan ibadah, maka semuanya ini landasannya adalah haunan. Karena kalau tidak, orang ibadah itu juga bisa merasa lebih hebat. Umpama setelah sholat maghrib ada sholat ba'diyah, ternyata samping-sampingnya tidak ada yang sholat ba'diyah, setelah salam noleh gini, kerentek dalam hati, tiba yang paling sregep di masjid ini cuma saya, buktinya saya yang ba'diyah, yang lain enggak. Nah, ini sudah mulai ada ujub tadi, al-ujubu. Jadi haunan itu meliputi banyak hal. Yang penting ketika yamsuna alal ard, kita ini berada di bumi ini. Karena kalau sudah mati tidak bisa sombong. Jadi yang harus kita latih ya ketika kita selama yamsuna alal ard harus haunan. Lalu yang kedua, namanya orang berinteraksi itu kadang kan bisa keliru. Karena kita tidak ada yang maksum, tidak ada dari kita ini yang terjaga dari dosa. Kadang ya nak keliru ini barang, termasuk ceramah begini. Keselio kepelicok lidah, keliru ya, diingatkan. Atau kadang-kadang menyampaikan kebenaran itu juga butuh perjuangan. Atau mengingatkan tentang kemungkaran, an-nahyu anil mungkar, itu juga berat. Biasanya ada pertentangan, dimusuhi orang. Maka lanjutannya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya adalah apabila orang ini, terjemahannya loh ya, nanti kita jelaskan. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Maksudnya apa? Al-jahilun itu maknanya tidak harus bodoh secara ilmu. Karena dulu ketika masa Rasulullah dilahirkan, bangsa Arab itu disebut kaum bangsa jahiliyah. Bukan mereka bodoh ilmu pengetahuan, enggak, tapi mereka karena enggak tahu dan mereka jauh dari norma-norma agama. Jadi jahilun makna aslinya dari ketidaktahuan. Ketika kita ini menyampaikan kebenaran, lalu ada orang protes atau memusuhi kita, sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu penting sekali untuk nanti di hari akhir. Contoh, kita ini memang sesuatu yang belum terjadi itu, kalau kita melihat yang penting sudah disampaikan, maka kita perlu percaya. Rasulullah saja, orang yang paling baik dalam mengajarkan sesuatu, itu ketika menyampaikan berita tentang hari akhir, itu banyak dari kaumnya yang tidak percaya, termasuk pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Makanya kemudian turun surat Al-Lahab itu, ketika Rasulullah memanggil orang-orang Mekah yang termasuk kerabat Rasulullah, setelah turun ayat wa anzir ashirotakal aqrabin, ternyata Abu Lahab setelah mendatangi Rasulullah, dia tanya, alihadza da'autana ya Muhammad, apakah hanya karena hal sepele begini engkau manggil kami? Allah geletek gitu. Karena Abu Lahab tidak percaya ketika Rasulullah mengatakan, percayakah kalian nanti di balik gunung ada pasukan yang siap menyerang? Yang lain pada menyatakan, saya percaya wahai Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah punya sejarah pernah bohong, tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Karena kalau pernah sekali itu jadi cacat. Na'udzubillah, Rasulullah maksum. Nah, itu sama kayak begini. Makanya Rasulullah kemudian mengingatkan, nanti ada hari akhir. Kalau kalian tidak beriman, kalian akan mendapatkan siksa. Banyak yang tidak percaya, karena mana hari akhir, mana kiamat, mana azab yang dijanjikan oleh Muhammad. Ah, katanya ada, ini omong kosong. Mereka nunggu buktinya, padahal kalau bukti sudah didatangkan, azabnya datang, mereka sudah tidak bisa mundur. Ini kan sesungguhnya memberi kesempatan. Makanya di Al-Quran ada ayat, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau ya silakan dia mukmin, kalau yang tidak mau ya maka hendaklah dia kufur, ya sudah. Itu sama kayak ingetan para bapak, para ibu. Kita ini lagi jalan naik mobil, nyetir di tol. Kecepatan 100, karena kalau melebihi itu bisa kena tilang. 80 sampai 100 lah. 140 itu kena CCTV nanti ditilang. Lalu ada pengumuman lewat radio. Kalau ya mungkin radio E100 lah, yang berita tentang tol mungkin up to date. Atau info tol, biasanya ada radio khusus itu. Nanti di kilometer 700
itu ada kecelakaan yang di sana sudah menyebabkan kemacetan sejauh 2 km. Kita padahal masih di KM sebelum itu. Apakah kemudian orang akan mengatakan begini? Mana ada kecelakaan? Itu kan kata radio, saya tidak percaya. Saya ingin lihat, baru saya percaya. Apa yang terjadi? Kalau dia tidak percaya, dia lihat itu, maka dia akan berada dalam kemacetan, tidak bisa putar balik. Orang itu kalau nunggu, mana katanya siksa, oh tidak ada gini kok. Saya maksiat di aman-aman saja, rezeki saya lancar. Itu kalau sudah tiba saatnya mati, Israel menjemput, tidak bisa putar balik. Sik-sik Israel, saya tak putar balik-balik nang dunia. Sakit betul? Tidak bisa. Maka informasi itu harus kita percaya, apalagi informasi yang disampaikan Rasulullah sumbernya dari pemilik segala, pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Al-Khaliq. Jadi Allah ya paling tahu untuk maslahatnya manusia. Maka kalau orang beriman, orang percaya di tol tadi, ya wes, saya tak keluar pintu tol ini, mending lewat bawah tapi tidak macet, itu bisa jadi lebih cepat daripada di tol tapi terkena kemacetan panjang. Lu kan ngoten. Orang tidak percaya itu kan gara-gara sifat sombong itu. Mana sih enggak, saya ingin tahu. Wah, itu mulai itu ada apa? Ada rasa angkuh di situ. Lah al-jahilun itu orang-orang yang enggak tahu. Kalau mereka mendebat kita, padahal nanti ini sangat penting untuk hari akhir, maka dia enggak marah, dikritik juga enggak marah, hanya mengatakan qalu salama. Artinya salama itu apa? Dia tetap damai, tetap tenang, tetap menyampaikan, inilah yang saya sampaikan. Kalau masih enggak tahu, enggak mau saja, ya sudah. Tidak kemudian mengatakan Ibadur Rahman itu tidak mengatakan, kamu dikasih tahu enggak tahu ya, saya ini sudah doktor, kamu sekolahnya apa, lulusan SD. Ini berarti ada arogansi dari sisi keilmuan, itu juga enggak boleh. Berarti ada kesombongan. Maka dari itu para hadirin dan hadirat, kita belajar dari ayat-ayat yang terhidang di hadapan kita, kalamullah. Karena kalamullah ini sesungguhnya adalah maktabatullah fil ard, yaitu hidangan Allah bagi manusia yang ada di bumi ini. Maka marilah kita ini sergap-sergap apa ya, rajin-rajin untuk menambah, menyantap hidangan Allah yang tidak akan pernah habis itu. Karena kalau tidak, maka pasti nanti akan menyesal. Orang meninggal itu pasti menyesal. Orang baik saja ketika meninggal itu menyesal, ingin kembali ke dunia, ingin kembali untuk melakukan, menambah amal-amal soleh. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita menambah-nambah amal ibadah kita, termasuk bagaimana kita berusaha untuk mengkikis sifat-sifat yang tidak baik, termasuk sifat sombong, sifat merasa hebat yang ada dalam diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.